Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 81. Nah, di sini aktivitas ketujuh. Pilihlah satu dari dua jawaban yang diberikan. Apa jawabannya yang diberikan? Yaitu agree satu, disagree satu ini ya. Nah, ini pilih salah satu saja. Kemudian, pilih, jelaskan alasan kamu memilih apakah kamu setuju atau tidak setuju tadi. Nah, itu dia. Ini ya, ada jelaskan di sini ya, di kolom di berikutnya. Nah, petunjuknya, bacalah masing-masing pernyataan pada kolom pertama. Ini dia pernyataan, ada statement, kolom pertama. Buatlah sebuah putusan, apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Nah, bandingkan jawaban kamu sebelum dan sesudah membaca cerita. Ceritanya apa? The Lion, The Witch, and The Wardrobe, atau Narnia. Nah, jelaskan pilihan kamu dan alasan kenapa kamu berubah dari pilihan kamu itu atau tidak berubah. Jadi misalnya sebelum membaca membaca buku cerita The Lion, The Witch, and The Wardrobe itu kamu setuju, misalnya untuk pernyataan pertama. Tapi setelah membaca kamu berubah, tidak setuju. Nah, sebutkan alasannya. Dan begitu juga sebaliknya, sebelum membacanya kamu setuju, setelah membaca kamu tetap setuju. Tetap kamu berikan alasannya kenapa kamu setuju di sebelum dan sesudah membaca cerita The Lion, The Witch, and The Wardrobe tersebut. Nah, itu dia. Tidak ada jawaban yang benar atau yang salah. Nah, jadi bebas ya. Yang salah adalah kamu tidak menjawabnya dan tidak melakukannya dan tidak memberikan alasan yang jelas. Itu baru salah. Nah, ini pernyataannya. Kamu harusnya tidak percaya sesuatu, ya tidak mempercayai sesuatu, kecuali kamu melihatnya sendiri. Nah, sebelum membaca ceritanya, apakah kamu setuju dengan pernyataan ini atau tidak? Dan setelah membacanya, apakah kamu setuju atau tidak? Terserah. Kemudian, walaupun seseorang telah melakukan sesuatu yang salah, kamu harus memaafkannya. Nah, apakah setuju atau tidak? Berikan jawabannya, explanation-nya, penjelasan. Kemudian, pengorbanan adalah sebuah cara untuk menunjukkan rasa cinta. Nah, apakah kamu setuju atau tidak? Itu terserah kamu. Dan berikan jawaban alasannya dengan jelas. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.